semuanya, kembali lagi di Hub Kanal. Kali ini saya akan coba untuk berbagi video bagaimana caranya agar tampilan HP kita atau mobil phone kita seperti di komputer. Jadi nanti akan keluar kursornya kira-kira begitu, atau mouse-nya. Oke, jadi langkah pertama adalah kita ke pengaturan dulu. Oh ya, ini berlaku untuk semua jenis HP ya. Ya, ini HP saya Infinix Fold 4 Pro. Nah, jadi pertama kita ke pengaturan, habis itu kita langsung ke tentang ponsel di sini. Habis itu kita ke nomor bentukan, di sini ada nomor bentukan. Kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang ini, tekan sampai 7 kali. Di 1 2 3 4 5 6 7. Tapi karena saya udah, nanti di sini akan muncul, kita akan menjadi pengembang. Saya udah jadi mengembang, jadi 7 kali 1 2 3 4 5 6 7, seperti itu ya. Kita balik. Terus di sini nanti akan ada opsi pengembang. Nah, di sini. Ini di sini nih, opsi pengembang. Jadi opsi pengembang kita buka. Terus kita geser ke bawah, terus scroll ke bawah. Di situ ada tulisan masukkan, tampilkan, ketukan. Nah, ini nanti kita seperti ini, tampilkan. Saya ulang lagi seperti ini. Nah, nanti ini langsung keluar. Jadi seperti ini caranya. Ke tentang ponsel. Di situ ke nomor bentukan, ketik sampai 7 kali. Dan ke opsi pengembang, setelah itu kita pilih tampilan ketukan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ini Hub Kanal. Oke, terima kasih.